Orang yang bukan terbang orang tentara tadi. Selamat tepuk tangan. Warga Pekalongan dan sekitarnya. Betul gak? Betul. Semua tugas yang baru adalah hal yang luar biasa. Sehingga harus dilaksanakan dengan baik. Nanti kita lihat di sana dengan satgas ini dibentuk karena memang pengaman presiden adalah orang yang paling utama di Indonesia ini yang harus kita lindungi. Ya. Kalau yang hitam-hitam dari mana itu? Yup, 400 Banteng Raiders. Banteng Raiders lagi ya kan? Babinsa akan duduk di sini. Untuk Babinsa 5.000 aja. 5.000 orang akan kumpul sama Dinggap Gajah. Setuju ya? Yup. Ini menjadi wadan subsatgas. Jadi siapa aja ke sesi manggil presiden. Betul enggak? Betul. Betapa luar biasa ya Bapak-bapak ini. Betul enggak? Tangan dong. Tepuk tangan lu. 400 Raider, Mabrigi, Polres, Selawi, segala macam semua mampu untuk melaksanakan kegiatan ini. Kelompok ya, koordinasi. Ini jabatan, kenapa saya pilih yang pertama? Karena setelah ini, setelah kegiatan pertama, ada bapak-bapak ini, ada makam. Siap. Ya, berapa hektar ya, Pak? Kita antisipasi, kita akan siapkan untuk pengamanan di 7 sasaran kegiatan. Di mana-mana masing-masing kita perkuat dengan personel dari Organik Korem 1, ditambah juga kekuatan dari satuan-satuan di sekitar kita, baik dari Satpur maupun Satpur yang ada di sekitar kita. Kurang lebih sekitar 2.798 orang atau sekitar 2.800 orang. Ada berapa titik yang rencana dikunjungi Bapak RI saat ini? Di sini di wilayah Korem 071 ada 6 titik. Kemudian juga ditambah lagi pengamanan. Dengan adanya pengamanan ini kemudian harapannya seperti apa? Diharapkan kita ya, khususnya Korem 071 di Sumatera dan Pak Diponegoro bisa mengamankan seluruh kegiatan agenda hubungan kerja Bapak Presiden sehingga bisa berjalan lancar dan tidak ada kendala di masing-masing. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.